Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Pak Lan daripada channel For Sibling. Okey, ini merupakan review bahagian kedua untuk barang-barang yang Mak Lan order daripada platform Shopee. Okey, untuk yang Pak Wan hari itu, Mak Lan ada reviewkan beberapa item dan kali ini tak banyak, cuma ada beberapa item yang ingin Mak Lan kongsikan bersama. Okey, untuk yang pertama ni, actually bungkusan ni Mak Lan dah unpack dah semalam sebabnya dia sampai masa tu Mak Lan tiada kat rumah. Jadi kata dah beberapa hari tu dia ni lah, Mak Lan buka terus lah untuk check sama ada item tu Mak Lan boleh terima ataupun tak. Okey. Okey, dalam bungkusan ni Mak Lan ada order beberapa item, iaitu zipper plastic bag. Okey, ada dua saiz yang Mak Lan order, satu saiz L dan satu lagi saiz S. Okey. Yang ini dua-dua ni Mak Lan akan gunakan untuk semasa Mak Lan camping insya-Allah nanti. Yang ni tujuan dia untuk kita isi makanan ataupun barang-barang yang untuk dimasak, dan orang kata dapat menjimatkan ruang kita lah. Okey, mana-mana makanan yang kita dah masak, kita boleh sejuk bekukan dulu. Dan orang kata nak bawa ke tempat camping tu lebih jimat ruang lah. Okey, ini dua ni. Nanti macam biasalah, harga dan orang kata link kedai tu Mak Lan akan letak di description. Dan harga pula Mak Lan akan letak di dalam video. Okey, yang ni pula nampak tak comel-comel ni, kuning, warna biru. Mak Lan tak sure, nampak tak bentuk dia, bentuk bunga tu kan. Okey, ada warna kuning yang Mak Lan order dua. Okey, ni warna pink. Okey, yang ni adalah merupakan kertas tisu tapi dia sabun. Okey, maknanya kalau kita macam nak keluar, ada aktiviti di luar rumah untuk basuh tangan, so tak payahlah bawa botol-botol cuci air tu kan. Kita gunakan, ambil satu sekuntum bunga ni, kita letak dekat dekat tapak tangan, letak air, kita gosok-gosok, dia akan keluar buih. Ha, macam tu. Ha, ni rupa dia. Ha, wangi. Ha, nampak tak? Ha, comel kan? Ha, okey. Okey, dalam ni ada banyak lah. Rasa cukup lah kan? Ha. Okey, ni ada Mak Lan order 5. Pack. Dan yang pack dalam akhir sekali ni Mak Lan order apa orang kata, penghadang. Maknanya kalau kita masak tu, kalau ada angin, tak adalah kata kita nak bergaduh pula dengan api tu kan, asyik mati je kan. Bila nak masak macam tu kan api ni. Ini Mak Lan order rasa 10 plate kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kalau macam untuk dapur besar sikit tu boleh pakai, untuk dapur yang kecil sedikit pun still boleh pakai lagi. Okay, maknanya kalau dengan ada plate ni senanglah sikit kan, kita nak orang kata nak elakkan daripada kena pada api kita asyik padam je kan. Okay, macam tu. Okay, ini item yang terakhir untuk packaging yang first tadi. Dia sertakan sekali dengan bag ya. Nanti harga untuk semua item ni Mak Lan akan letak di description dan juga dalam video. Okey. Okey, ini item last untuk packaging yang first ni, yang ni. Yang ni agak, packaging dia agak simple sebab dia tak ada pembubur bubble ke apa benda, tapi sebab barang-barang yang Mak Lan order ni kata tak perlukan extra protection. So, okey jelah eh. Okey, kita tengok yang item kedua. Item kedua ni kalau tak silap Mak Lan, kalau tak silap Mak Lan dia pole, support pole, support kita punya, tak kisahlah, fly sheet ke, kita punya kemah ke, tengok pada keadaan nantilah. Sekejap ya, Mak Lan buka. Hari tu masa Mak Lan beli kemah, dah ada sekali lah dengan pole. Cuma
tempat lauk saja beli extra in case kalau nak guna nanti untuk apa-apa, lebih mudah lah kan. Okay, pembungkusan dia okey, dia ada bubble wrap kat situ. Kita tengok ada tak terbentuk bengkok ke kan. Actually ada lagi beberapa item yang Mak Alang belum terima, dan ada juga item yang pihak seller tu cancel. Oh, bukan pihak seller, actually Shopee cancel kan, sebabnya seller tu tak dapat nak post out barang yang Mak Alang order tu mengikut apa yang dijanjikan lah, untuk tarikh yang dijanjikan lah. So pihak Shopee cancelkan order tersebut. Okey, dia ada sediakan bag. Ah, ni rupa dia. Untuk tiang. Okey, yang ini dia bagi dua set. Ah, dua set. Dua set ni dua tiang ni Mak Long order hari tu dalam RM22 lebih lah, termasuk postage kalau tak silap. Tapi tak apa, nanti dia nilai sebenar nanti Mak Lang akan letak di description dan juga di di video lah eh. Mak Lang udah hari tu wanita. Okay, ni barang yang parcel yang kedua. Okay, parcel yang terakhir ni, yang ni Mak Lang udah tilam. Okay, kalau yang dah tengok pada video part 1 tu, Mak Lang udah dia punya pump kan. Pump tu untuk tiup tilam ni lah. Sama-sama. Yang ni Mak Lang order size L. Mak Lang order 2 unit. Biasanya satu tilam size L tu kami boleh muat 3 orang lah. So kami ada 6. Tu yang Mak Lang order 2 unit lah. Dia punya proper eh. Dalam ni siap ada kotak eh. Okay, kotak tilam tu lah, kotak Intex. Okay, ada dua. Macam ni rupa dia. Dua unit Mak Lang beli hari tu. Okay, yang ni size L. Dia punya size tu 131 kali 25 dia punya ketebalan tu. Okey. Kita tengok dalam dia sebelum receive order. Mak Lang agak sebenarnya suka shopping guna platform lah, tak kisah platform apa kan. Sebabnya satu, Mak Lang tak perlu nak keluar rumah. Satu, tak perlu nak bawa kereta, nak besar-sesak, cari parking, penat berjalan, nak kena servis satu kedai ke satu kedai. Kadang tu bukan dekat satu kedai ke satu kedai kan, tapi melalui platform yang
ada. Orang kata kita boleh shopping tu sambil santai kan. Ha, just scroll-scroll macam tu, kita boleh compare harga dari satu kedai ke satu kedai. Ha, ini ada manual. Okey. Ha, macam ni lah rupa dia. Ha, harapnya okey lah. Ha, kan. Malang hari tu order warna grey dengan dia punya atas dia warna kata green army. Ha, macam nak feel-feel nature kan. Ha, macam bagi. Sebabnya kalau nak ambil yang atas dia pun cerah juga, dia takut cepat gotol lah. Biasalah anak-anak, anak-anak malang ni boleh tahan juga dia punya ni. Okay. Dia punya atas, lapisan atas tu dia ala-ala velvet sikit lah. Dia macam baldu. Taklah tebal sangat. Harap-harapnya okey lah. Itu saja rasanya item yang Mak Lang nak share dengan korang semua. Nanti dia punya detail harga dan juga link kedai Mak Lang akan letak di description untuk kalau ada yang berminat. InsyaAllah nanti kalau ada sampai lagi barang-barang yang Mak Lang order dekat Shopee, Mak Lang akan review untuk part seterusnya. Dan apa yang Mak Lang harapkan, semoga perkongsian video kali ini dapat memberi sedikit sebanyak info lah kepada anda semua. Okay, kalau ada yang sedang mencari item-item yang Mak Lang order. Okay, jumpa lagi dalam masa. Salam sayang daripada Mak Lang dan juga 4 sibling. Okay, bye. Assalamualaikum.